Kan bener kan? Bener kan? Bener om, nyata. Double-double ya? Yang juara satu nyata. Yang dicari kualitas kerja burung yang layak juara. Buset. Juara duanya siapa nama burungnya, Bang? Sapu Jagat, om. Sapu Jagat dari mana, Bang? Dari Depapa, Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Bismillah, mudah-mudahan luar kotaan gas lagi. Berarti dua kali juara? Dua. Hari ini? Iya. Luar biasa. Dua kalinya om, juara dua. Sapu Jagat. Po, Sapu Jagat gimana, Po? Cerita. Ya, jangan. Tambah gede muka. Emang dahsyat, gila. Dahsyat. Alhamdulillah, Om Nanang kita sehat. Om Nanang dan Om Agil gimana sehat? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Gimana hari ini, Om? Kayaknya gembira sekali ya. Alhamdulillah, Om. Hari ini Sapu Jagat. Sapu Jagat ya? Sapu Jagat ya? Iya, Sapu Jagat dapat musuh benar-benar kualitas bagus. Saya akuin kita kalah. Yang juara satu layak juara satu karena kualitas. Mengakuin berarti ya? Mengakui, Om. Saya mengakui. Lah. Ada dua sesi diikuti tadi sama Sapu Jagat. Iya. Ya sama-sama 1-2, 1-2. 1-2, 1-2, 1-2. Yang ya. Nomor 10, yang nomor 1. Iya. Yang memang ya. Benar-benar handal. Betul. Sekarang yang kedua, tantangan 5 gitu ya. Betul. Diakuin, itu lawannya ya. Iya, betul. Sapu Jagat. Sapu Jagat. Dan dia juara 1, Sapu Jagat juara 2. Tapi Alhamdulillah, Om ya. Alhamdulillah. Di acaranya Bolang Cup 4 ini, hari ini ya, Minggu 8 Oktober 2023, Sapu Jagat iya. Bawa dua trofi juara dua. Okay. Alhamdulillah. Satunya molos hari ini nggak apa-apa rezekinya. rezekinya emang dia yang kedua. Yang kedua. Tapi gimana persiapannya untuk hari ini? Ya alhamdulillah kita persiapannya kayak yang udah-udah ya, kita setting, kita rawat burung, ya kita maksimalin sebaik mungkin untuk kerjanya maksimal. Alhamdulillah Sapu Jagat bermodal burung kebon masih bisa tanggung jawab. Kandangnya buluk lagi. Kandangnya buluk lagi. Kandang bagus. Pernah aku masukin kandang bagus baru nggak kerja. Dia nggak nyaman. Iya. Dia maunya kandang jelek. Ya maklumlah namanya burung kebon. Kasih kandang bagus malah nggak kerja, dikasih kandang yang buluk. Ini buluk ya. Ini kan kandang buluk banget nih. Katanya hari ini untuk burungan sekitarnya yang masih dipegang ya. Iya. Sudah laku kan ini? Wow, udah, belum om. Kalau udah laku kita kan pasti kedengeran om. Iya. Oke gimana ini? Oke kebetulan untuk minggu depan sama tanggal 29. Ya, gitu. Udah disiapin ya? Udah disiapin, ya. Udah dijadwalin. Jadwalnya gitu. Untuk yang saat ini dipegang Om Heri. Ya sebenarnya ijo kita ada 4, tapi yang udah main ke atas Koki sama Sapu Jagat ini. Iya betul. Sampai ini beda-beda. Ini yang kemarin dia masterpiece 770 juara 3. Tadi di acaranya Ratu Mbak Umi kan juara. Oh iya 1-2. Iya. Ratu. Ratunya yang Rotu. Di sini. Ratu. Iya. Ya, itu juara 1-2. Iya 1-2. Kenapa di acara Bolang Cup 4 ini si Hoki enggak diturunkan malah Sapu Jagat? Alasan kenapa? Kan Hoki baru turun kemarin yang di HLS. Di Highland, di Highland. Ya, 4 kelas kemarin Hoki. Empat kelas. 3 juara, kita 3 kali juara. Di gantangan kolosalnya juara 2. Juara 2. 70 gantangannya. Iya, 70 Highland, iya Citra Raya. Jadi trendsetter ya. Ah, enggak juga, Om. Enggak juga lah. Ya. Kita nih hanya pemain akar rumput, jadi ya enggak mungkin sampai ya biasa aja, Om. Ya karena kita datang niat silaturahmi dengan niat doa, mudah-mudahan burung kebon masih ada rezeki. Terus kalau masalah kita hoki ya, betul. Orang-orang media udah tahu juga ya, dan kita udah pertama tanya tentang tricks dan tripsnya perawatannya. Ya. Jagat ini kan belum nih om ya. Iya.
sama ya. Bisa punya kan apa sih andalannya ya kalau jualannya maksudnya ya andalan di lapangan ya. Kalau sapu jagat ini dia identik burung pukul om. Kalau hoki burung irama, kalau ini burung pukul. Kenapa saya burung pukul? Emang dia burung ada jedah dikit tapi pukul panjang-panjang. Kalau hoki kan ya, kalau kondisi bisa sekali tarikan nafas itu dia bawain tiga lagu panjang. Okay. Itu pernah aku lihat tuh dia kerja. Dan rawatannya emang jauh berbeda sih. Kalau ini rawatan rendah alias rawatan enggak terlalu tinggi. Dia jangkrik hanya 3-3 aja om. Tiga sore tiga. Siang. Mandinya tiap hari di keramba kalau dia ya, di keramba. Kalau dia mandi keramba siang. Mm-hmm. Gitu. Jam 10 siang dia mandi. Kalau hoki kan ada sedikit penambahan cairan dari langit ya. Kalau si sapu jagat gimana om? Air mineral. Oh, saya tahu kemana arahnya. Iya. Takutnya ngebutin, aduh. Kena ini. Kena roti lagi. Iya, betul. Orangnya enggak ada. Betul. Emang kadang-kadang Om Nanang ini pintar sekali. Oke, tapi targetnya untuk dua jagoannya ini kan udah 4 ya, 2 lagi. Berarti belum ke tengah ya? Belum, kita masih lak berat. Tapi dia juga udah punya modal. Hmm. Udah punya modal, cuma kita masih meraba. Kemarin diturunin baru masuk 2, masuk 3. Maksudnya kan kalau belum 1 di gantangan ini kan masih berarti masih ada. Mental itu udah dapat tadi. Alhamdulillah. Oh, bagus-bagus tadi om. Raden itu bagus, Raden. Mengajak mental-mental hijau mungkin ya banyak sih yang pilihan juga yang masih belum berani ke tengah karena burung-burung bagusnya. Gimana sih motivasinya sebenarnya? Jadi gini, saya yang udah-udah saya sampaikan kepada pemain khususnya cuca hijau, kalau teman-teman punya cuca hijau kualitas di lakbar di lakres sudah teruji, nggak usah takut main G24, G25. Karena apa? Yang dicari itu tuh yang kualitas, yang layak juara itu yang burung kerja kualitas. Pertama saya bilang kenapa bila kayak gitu, pertama gantangan hanya 24-25G. Kedua kita nonton di dalam. Pemain saya yakin juga udah pada pinter lah untuk mencari burung yang nyata kerjanya dan itu yang layak juara. Jadi untuk akar rumput, sekarang udah gak ada zamannya untuk kita pakai kode, kita pakai bos, sekarang udah gak ada zamannya. Karena apa? Yang dicari burung kualitas yang layak juara. Dan hanya juri-juri yang nekatlah yang ingin bermain di gantangan G24, G25. Karena yaitu tadi burung sedikit, apalagi ada CCTV, apalagi nontreak. Jadi burung kelihatan gitu loh. Nah, khususnya di nama saya dikenal ini dari Intercon Om. Alhamdulillah Intercon yang digawangi dengan Pak Sudi, alhamdulillah sepenilaian saya masih amanah. Yang dicari yang layak juara itu yang burung berkualitas, tidak mandang kandang, tidak memandang bos atau joki atau anak buah, semua itu yang berhak layak juara yang burung kualitas. Itu aja om, pesan-pesan dari saya mewakili akar rumput, tetap semangat, jangan mundur, jangan kendor, sukses untuk maju. Dan terima kasih sekali lagi, saya nggak berhenti-berhenti, terima kasih untuk kru dan wartawan. Tanpa wartawan, tanpa media, kita bukan apa-apa. Karena wartawanlah kita bisa naik, akar rumput itu bisa kenal naik ke atas, dikenal. Ya karena wartawanlah. Mudah-mudahan semua kru wartawan sehat, sukses. Amin. Dan Om Agil, oke, sukses semua lah untuk semua teman-teman, sukses semua. Jangan takut sama wartawan. Iya, pokoknya wartawan itu sohib kita lah, sahabat kita lah. Tanpa wartawan, kita bukan apa-apa. Terima kasih. Siap. Om Mary. Siap. Om Baryanti. Siap. Sehat-sehat nanti semua ya. Nanti kita ngerum bareng ya Om Agil. Sehat-sehat untuk semua, untuk wartawan. Sukses sekali lagi untuk Intercon, jaga amanah, jaga sukses juga buat Bolangkap. Bolangkap. Ya, siap. Sukses juga untuk Bolangkap, acaranya hari ini sukses. Oke. Okay. Dan juri-jurinya om sekalian.
Oh ya, untuk juri-juri kami yang tadi saya bilang, selama saya main di sini itu yang dicari, yang burung layak kerja itu burung yang berkualitas kerja di lapangan nyata, real, tidak ada odeng-odengan. Gitu. Ya. Oke, assalamualaikum. Sukses selalu untuk Om Agil, Om Nanang, wartawan, bravo, Kicau Mania, Akar Rumput. Terima kasih Om Dini Marianti, silaturahmi tanpa batas kita. Amin. Acaranya bola lengkap ya, bola ya, lengkap. Ya, bola lengkap. 8 Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang. Waalaikumsalam. Om Nanang. Om Nanang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Komentarnya.